warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam sedekah. Dengan bersedekah membawa berkah. Rasa syukur dapat mengubah hari biasa menjadi hari yang luar biasa, dan mengubah peluang biasa menjadi berkat. Jalan Tuhan tak terselami oleh setiap hati. Namun satu hal kita percaya, ada rencana yang indah di dalam hidup kita. Kami ucapkan terima kasih kepada PT Angelina Asa Bakti Bu Hajah Rosa Kahar. Salam hormat Bu Hajah yang sangat luar biasa. Beliau seorang pengusaha dan dermawan, sosok yang sangat baik dan suri teladan Kartininya Kota Balikpapan. Dan kita terima kasih kepada PT Cakra Asa Shooting Club, Altim Press, Metro Siana, Beragam Fakta dan Peristiwa, Pos Metro, dan Kaltim 1, Tim Enggang Naga, dan Satu Anak Indigo, Naifa Ayu Chandra Nisya. Alhamdulillah kita berada di bekas kebakaran di Gunung Komondur, tepatnya di Pelabuhan Semayang, Kota Balikpapan. Kota Balikpapan merupakan penyangga ibu kota negara Republik Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur. Metro Siana, Beragam Fakta dan Peristiwa melaporkan. Terima kasih. Hasil dari jualan gado-gado, beliau sebagian hasilnya disedekahkan. Makanya kita kasih penghargaan yang sangat luar biasa. Di umur 66 tahun, dia rajin bersedekah. Walaupun dia jualan gado-gado ini, tapi hatinya yang sangat mulia sekali. Beliau berada di Balikpapan sudah mulai tahun 82. Nah, kalau Bu Lili ini, beliau juga suka bersedekah. Ibu tinggal di sini. Ini kaji budi. Biasa, beliau Bu Hajah mempunyai 8 punya 8 cucu. Dia mencarikan cucunya juga. Beliau rajin bersedekah. Inilah luar biasa Kota Balikpapan yang sangat luar biasa. Kondisi Kalimantan Timur, Weanggang Naga.